Okay, hai, assalamualaikum semua. Apa khabar penonton-penonton? Okay, untuk video kali ni aku nak sharekan kat korang tentang ni lah, projek Tailok dabar aku. Tapi kali ni tentang ni lah, radiator alloy. Sekarang ni aku ada dekat hostel. Aku parkir motor kat sini dulu. Parkir motor dekat hostel sebab nanti sekarang aku nak pergi beli radiator alloy dulu dekat rumah Haziq Mat. Lepas tu kita balik, kita terus pasang je, terus sarung je. Assalamualaikum. Ah, si. Tu. Siap, baby. Oh, rekod eh. Berapa ni? 285. Ni ada jaring ke? Ha, tak ada jaring. Oh, tak ada jaring. Ada jaring belum ada lagi ah. Diorang raw material tak ada. Oh, ya ke? Ha. Oh, ini tak ada jaring Tak ada jaring. Lah, very nice. Ini tebal ni, sejuk buku ni. Sejuk buku ni tebal lagi daripada yang sebelumnya aku dah buat masuk. Ha. Tapi nipis lah. Ini tebal ni, sejuk buku, cun-cun mari. Aku tengok dekat kau punya ni. Cuma satu lagi tu yang aku tengok yang ada jaring lah, aku minat itu. Jaring tu dorang sekarang ada metal issue lah tu. Apa? Yeah. Apa? Ni semua ngam-ngam Zik ke? Bawa lubang. Lubang tu tak dekat aku, kan meeting sikit. Weh? Weh, just lubang je lah. Lain semua okey lah. Oh, baik Zik. Banyak motor Ha? Nanti lubang tu kau kena fitting sikit lah. Oh, lubang tu lah? Haa, lubang tu kena fitting sikit. Kena besarkan dia ikut lah. Kau nak fitting balik je. Sebab nanti kalau kau buat tak curi, nanti dia kalau kau belok, nanti takut dia belaga kat sini. Oh, okey. Buat tu lah lubang tu lah? Haa, lubang ni tiga-tiga lubang tu kau kena korek besarkan balik. Fitting balik lah. Lubang dia. Tu je lah? Okey. Sik, beli Eh, gambar belum ambil kan? Boleh. Haa, betul. Ambil gambar tu. Selalu orang ambil gambar kan? Aduh, nak ambil gambar pula tak boleh. Nanti sian lah. Haa, patuk sikit ni. Okay, satu, dua, tiga. Motor ke motor? Oh, alhamdulillah. Motor ke? Cemelang. Haa, cemelang lagi. Mak ulang alik kerja, sedap lah. Nak rembat sayang pula. Okay, Zik. Okay, terima kasih. Okay, sama. Alright. Ni radiator kita dah buka. Ni radiator standard. Kita tanggalkan radiator ni. Yang alloy ni kita kena bawa ke kedai untuk apa? Poting sikit lubang dia sebab tak ngam. Sebab nanti dia akan sangkut dekat sini. Dia punya penuh apa? Dia punya tempat tuang air coolant tu dia sangkut. Jadi kena poting sikit. Dah, jom kita pergi kedai motor. Apa mana dah buat? Dalam. Oh, belakang? Aduh, apa simpan? Simpan lah. Ya, abang ni punya piala banyak tau. Ni semua main motor-motor Capri. Selangor Bini Bike Club. Anjuran. Bagan Lalang, Sepang. Ni 28. 28. Besar sikit. Ah, dia besar, dia tebal eh. Tebal. Okey, masuk. Jap. Okey, alright. Radiator dah siap poting. Lubang skru. Poting tadi upah dia RM10 je. Dah besar kan. Tiga-tiga lubang. Ni radiator beli lagi satu sebab satu macam tak cukup rasa. Sebab radiator besar. Well, kita try tu. Pasang.
Okey, sekarang ni dia sangkut tau dekat sini. Penutup radiator tu dia sangkut kat sini. Dekat sini. Ni ha. Dia jadi masalah. Kalau pasang dia akan sangkut. Jadi sekarang ni radiator dia dah cuna ni. Dah tak ada sangkut, tapi masalah penutup ni. Jadinya nak kena adjust balik. Tadi lay ke bawah kan. Sekarang ni mungkin lay supaya tarik dia ke sini sikit. Tarik dia ke kanan sikit. Bagi dia jarak sikit daripada sini. Tapi tak pasti lah. Cuba try dulu tengok macam mana. Tu yang ketatkan skru dulu. Hey, nampak gayanya hari ni kerja terbengkalai lah. Tak boleh nak masuk. Sebabnya dia punya apa ni? Lubang-lubang dia punya ni sangkut. Penutup ni. Tadi pergi kedai motor tapi kedai pun dah tutup. Jadi tak boleh buat apa. Kalau nak besok. Tadi motor kena tinggal dulu. Esok pagi, esok aku cuti. Esok pagi bawa je lah radiator ni pergi sana. Adjust balik lubang ni. Hai, makan modal. Tadi terbengkalai untuk malam ni. Besok kita sambung balik. Ni radiator kita simpan. Cukup bulan kita jual. Asal barang jadi duit. Parking tu. Alright. Okay, hai. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okay, sambung balik video pagi ni. Hari ni aku cuti. Jadi aku nak sambung balik buat radiator semalam yang tak ngawan. Kita nak hantar pergi kedai semalam. Buat balik. Selama tadi kedai dah tutup. Ambil radiator. Naik motor legend ni. Dah. Jangan gitu bang. Test dulu. Nanti kalau ni semua saya datang balik. Test dulu. Tak ada apa. Tak gitu bang. Abang ni lagi bang. Aduh bang. Kita kena support bang. Abang ni lagi. Hidup kan? Ha? Hidup. Hidup. Buat YouTube baru. Tak. Okay bang. Alright. Sekarang kita dah siap pasang eh. Ni aku dah adjust balik. Aku tambah kat sini. Aku tambah wasil. Nut. Dekat sebelah sini lah ni. Ni aku tambah nut. Jadi bila aku tambah nut kat sini, yang sini, bahagian sini dia ke depan sikit. Jadi bila dia ke depan, maksudnya belah sini dia akan ke dalam sikit. Jadi bila tengoklah, dia tak sangkut pun. Dia jarak tu, dia ada space dia sikit. Okay lah tu, jadi dia tak kena. Sayang pula nak potong kan. Kita tambah tu lah. Tambah wasil. Tambah wasil, tambah nut belakang. Bagi dia jarak sikit. Semua dah cun dah. Kita tambah air. Kita bubuh air. Lepas tu nanti kita try start tengok. Aku gunakan air coolant brand Cardinal . Right, kita dah isi air coolant kat dalam radiator dengan tangki simpanan dia. Tangki simpanan ni tak boleh penuh . Dia ada tu. Tu ada marking dia. Kat bawah ni ada marking dia, ada tulis full. Baras tu je okey dah. Tak boleh nak penuh. Kita tengok dia tindak balas dia. Bismillah. Okey. Tak ada lagi masalah sangkut. Dah tak sangkut dah. Settle lah. Untuk part ni lah. Radiator alloy. Sebenarnya aku pasang radiator alloy ni bukan apa. Sebabnya lebih kepada tie look lah sebenarnya. Sebenar-benarnya lah. Bukannya sebab kelebihan ke apa tak. Sebab aku nak untuk nampak lagi tie look. Jadi aku pakai radiator alloy ni. Dan tapi fungsi dia, kalau untuk bab fungsi kan, yang ni
radiator ni lebih tebal tau, lebih besar dia punya apa ni, size dia, size dia dengan standard. Kalau yang standard punya dia, dia nipis sikit daripada yang ni. Lepas tu satu lagi yang ni, bila dia tebal lagi banyak air, air coolant kita gunakan. Maknanya dia dapat menyimpan air coolant yang lebih banyak. Jadi satu lagi sebabnya fungsi dia ni, radiator alloy ni, dia ni cepat detect panas dengan panas sejuk, dia cepat, dia cepat detect lah. Maknanya nanti kalau dia panas dekat dia, kita punya meter apa ni, meter temperature ni, dia cepat lah, cepat detect, dia kecepat naik kalau dia panas macam tu. Kalau standard dia lambat, mungkin sebab material dia tu yang membuatkan dia berbeza. Material dia ni ada bahan-bahan dia, campuran dia, tak tahulah apa dia. Kalau yang ni berbeza, kalau yang macam ni radiator alloy ni, dia cepat, dia cepat detect. Itu je kelebihan dia. Dan satu lagi ketebalan je lah. Itu lagi satu bagi aku, sebab aku nak nampak nice lah, nampak cantik kan. Sebab radiator alloy ni kan warna apa, silver, nampak nice lah, cantik. Itu sebabnya tujuan aku pasang ni, bukannya sebab fungsi dia pun. Okay, settle part untuk radiator, radiator alloy. Rim pun dah siap, radiator dah siap. Screw engine, alamak, ini aku nak ganti lah screw engine ni. Sebabnya aku punya motor ni kan, dia hitam, biru dan juga silver kan. Yang ni warna gold pula. Sepatutnya aku pakai warna biru juga, titanium. Ini aku nak kena ganti ni. Aku nak beli lah titanium. Lepas tu lah tengok, ini pun dah cunah orang kata. Kabel kelas yang tailok punya. Lepas tu nanti sing arm pula. Lepas ni mungkin masuk part sing arm pula. Sing arm ni nak kena beli yang alloy juga. Baru betul-betul tailok. Seat pun dah potong kan. Tengok seat dia dah potong. Apa lagi ya? Ni apa, windshield ni warna biru, macam biru warna ungu ada kan. Lepas tu apa lagi, dia punya hub dia, hub alloy CNC. Itulah, itu part-part untuk tailok yang aku punya motor ni lah. Belum betul-betul tailok lagi lah, sebabnya ada jugalah yang belum, ni orang kata separa-separa lah, seakan-akan tailok lah. Alright, korang tengok lah sendiri. Ini aku punya aksesori untuk motor aku lah. Setiap orang berbeza. Macam ada orang dia suka pakai set lollipop, ada setengah orang dia suka pakai Kenji, ada orang suka pakai set silver ZX. Aku tak tahu sangat itu. Semuanya aku minat yang ni, set hitam Kenji ni. Ini pun aku cat sendiri, aku repaint. Aku nak beli original dia, memang orang kata harga menangis juga lah. Itu aku boleh repaint tak apa, you boleh jimat kos kat situ, cover set jimat kos. Semuanya part-part lain ni je aku keluarkan modal lebih sikit. Aku pun tak kira lagi berapa jumlah keseluruhan untuk yang sekarang ni, aksesori yang sekarang. Nanti insyaAllah aku akan kira balik. Nanti aku akan tengok lah, aku buat anggaran berapa jumlah keseluruhan ni. InsyaAllah kalau ada konten baru nanti tentang WR, nanti aku akan kongsikan lagi. Assalamualaikum, senyum selalu.